Ada seseorang perempuan ataupun sosok-sosok penampakan perempuan yang nampak seperti Tengmo, geng. Hi guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Hi guys. Okay guys, so hari ni kita nak cerita pasal update terbaru kes Tengmo, geng. So sebabkan aku rasa macam dah berapa, dekat seminggu ke aku tak update pasal kes Tengmo ni. So hari ni aku decide sebab ada video yang viral pasal Tengmo. Kepada sesiapa yang tengah tengok video ni, so korang mesti kenal dah siapa Tengmo. Kalau tak, mesti korang tak klik dengan video ni. Okay guys, so aku akan bagi introduction yang sangat-sangat simple. So Tengmo adalah seorang artis popular dekat Thailand yang dikatakan telah meninggal dunia dekat Sungai Chao Phraya diakibatkan daripada kianat kawan dia. Ni bukan aku yang cakap ke apa, tapi ini syak je. So hari ini kita nak tengok video-video yang dikatakan ada seseorang perempuan ataupun sosok-sosok penampakan perempuan yang nampak seperti Tengmo, geng. So katanya, biasalah Melayu-Melayu dengan konspirasi memang tak akan lari jauh. So ada video tu, diorang nampak seorang perempuan pakai baju macam Tengmo, geng. Lepas tu dia macam nak menuntut keadilan macam tu lah. Tapi sebelum tu, geng, aku akan tunjuk ada bukti CCTV yang terbaru yang menunjukkan Tengmo terkapai-kapai dalam laut untuk meminta pertolongan. Ada satu sampan ni, dia mendekati benda tu, tak nak mengaku yang tu Tengmo. Dia kata apa, kau tahu tak? Dia kata yang terkapai-kapai tu adalah kayu balak. Aku rasa macam tak make sense langsung. Okay guys, so kita tengok dulu video bukti terbaru yang katanya CCTV itu merakamkan yang Tengmo terkapai-kapai kat dalam laut dan tak ada siapa yang tolong dia. So are you guys ready? Let's get started. So ni adalah video penampakan katanya Tengmo terkapai-kapai kat dalam laut meminta pertolongan, geng. So korang nilai sendiri. Aku tak nak cakap banyak. Jom kita tengok. Video semakin nampak jelas, korang rasa? Okay, korang nampak tak macam ada objek kat sana tu? Dia macam berenang. Yui, korang nampak tak dia macam... Macam tu lah, macam berenang. Korang nak kata tu kayu memang tak masuk akal. Ke ada yang nak claim ikan jauh sesat pula? Okay. Dia macam berenang ke... Ke apa tu? Ke tebing. Tebing. Dan sampan tu macam buat tak tahu je. Yang aku peliknya, kalau dia nak kata tu kayu, kenapa dia nak mendekati benda tu and then blah macam tu je. Kau nampak dia pusing kan kat situ? Macam pandang je benda tu. Kau rasa? Adakah betul itu kayu? Ataupun Tengmo? Korang nilai sendiri, okay? Oh, so ini adalah lelaki yang menjumpai. Bukanlah yang bawa sampan tu. Nelayan yang bawa sampan tu. Nelayan kata itu kayu. Cerita bab nelayan mengatakan itu kayu. Kayu tak boleh bergerak. Kalau kayu, dia akan ikut arus tau. Tapi kita nampak benda tu macam terkapai-kapai minta tolong. Macam berenang macam tu lah. Ni layan tu, geng. Aku tak faham lah, weh. Ada banyak gila bukti tapi sampai sekarang, ya Allah, entahlah. Dah lah. Okay, geng. So, sekarang kita nak tengok video perempuan yang katanya roh jelmaan Tengmo, geng. Bukan roh lah. Maksudnya hantu ke apa ke. Aku tak sure. Korang tengok sendiri, okay? So, video ni. Dia selit sikit, dia cakap, why is she standing there not moving before we shoot? Saw him standing for a long time. Pukul 11.35, secretly trying to horn in case he move. Dia tak bergerak, eh.
orang cakap baju dia macam baju Temo, baju terakhir Temo pakai. Ya aku pergi kenapa? Pergi je lah. Kalau aku jadi dia, aku pergi je. Kau dalam kereta kot. Apa pendapat anda? Okay guys, so ini video yang lagi jelas. Dia kata yang ni lah, dia macam kat dalam bangunan macam tu lah. Okay, pergi lah rakam daripada depan. Okay, kau tengok. Aku tak tahulah weh. Kurafat. Okay tau. Part tu set to say time more. Oh, kau cakap pasal apa ni? Tak faham. Ni bukan baju Tengmo kan? Korang ni ada-ada je. Korang pernah tak nampak orang yang dekat tepi-tepi jalan tu kan? Lepas tu yang boleh kata dia terbiar macam tu lah. Mungkin orang macam tu. Gelandangan. Yes, gelandangan. Ya, apa pula? Okay, ini baju dia. Oh, so dia nak samakan perempuan yang dia nampak kat tepi jalan tu dengan Tengmo. Serius lah korang. Dah ada. So ni baju terakhir dia eh. Tak sama. Baju dia pun aku rasa macam tak sama. Dia macam pakai dress. Perempuan yang diorang nampak kat tepi jalan ni macam pakai dress. Why looks like bila Tengmo? So aku baca yang komen ni pula. You all said it is Tengmo but we didn't even see her face. Why look like our Tengmo? Macam Tengmo kan dia kat jaket kat pinggang tu. Bukanlah weh. Dia bukan ikat jaket tu, dress. Tapi kan, kalau fikir logik lah, kalau pakai dress. Okay, so kalau pakai dress kan. Kau nak cakap apa tadi aku lupa. Okay, kalau fikir logik lah, kalau dia pakai dress. Kalau dia macam gelandangan yang tak ada rumah macam tu kan. Mana dia dapat dress tu? Entahlah weh, macam-macam yang ada kat dalam fikiran aku sekarang. Dan diorang kata, hasil bedah siasat kedua hari tu, keputusannya akan diumumkan hujung bulan ni. So hujung bulan ni, Akak Siam tu kata kita akan tahu sama ada akan ada jackpot dalam kes ni ataupun tak. Sama ada kes ini akan diteruskan dalam siasatan ataupun kes ini akan ditutup. So sama-samalah kita tunggu hujung bulan ni, geng. Okay, geng. So apa pendapat korang? Apa yang korang rasa? Adakah perempuan itu betul-betul Tengmo? Ataupun jelmaan dia? Ataupun hantu yang menyerupai Tengmo? Ataupun perempuan tu adalah gelandangan yang diorang saja-saja je nak kaitkan? Kira macam nak gunakan nama Tengmo je. Tinggal komen korang kat bawah. Jangan komen sebelum korang tengok video ni sampai habis, okay? So guys, aku rasa tu sahaja untuk video kita ni. Macam biasa, kalau korang suka video aku, jangan lupa tekan like dan jangan lupa tekan subscribe. Jaga diri and always stay safe. Bye!